Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta pada Minggu 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini terdata 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut. Kecelakaan bermula saat bus laju prima dengan nomor polisi B7602XA dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak beberapa kendaraan di depannya. Kendaraan bus laju prima diduga mengalami rem blong sehingga menabrak kendaraan di depannya. Belasan korban kecelakaan diantaranya 23 orang dan 6 patah tulang, sedangkan beberapa lainnya telah menjalani perawatan di RS Siloam Purwakarta dan Abdul Rajak Purwakarta.